Buatan terbit dari si makhluk, si hamba, bukan dari Allah. Inilah paham Mu'tazilah. Kalau diingat ya. Nah itu pembakalan itu, kalau kita datang ke majlis, mengajar. Ada mustahil pembakalannya, kita boleh juga jadi hati. Paham Mu'tazilah. Nih. Ini malah ini rasa aku kalau ada seorang kalau ada unda, kenapa ini orang Mu'tazilah? Rasa akunya, egoisnya, rasa inya tuh pak. Nah sebanyak rasa inya tuh pak. Jadi rasa inya di sini tidak akan menemukan lezatnya iman. Di sini tidak akan menemukan khusyuknya. Kadang walaupunnya berzikirnya ribuan kali. Jutaan miliar zikir Allah, tapi rasa inya nampak zikir tidak makan lezatnya makrifat. Ini syirik khafi, memandang diri dan memandang yang lain, tidak memandang Allah di balik itu, syirik khafi. Mu'tazilah. Ini paham yang bid'ah dan fasik, ini bid'ah dan fasik. Satu. Dapat dipaham? Pada jamaah, ibu-ibu. Bisandarul maut. Kira. Udah hancur sudah. Ditiup apa semalam? Ditiup angin. Itu pada kisah syariat. Padahal memang takdir Allah. Nah menghendaki rusak sudah di asbabnya angin. Nama orang angin siapa? Allah. Tiba tanggusakan lawan Allah. Pas Tuhan guru kita berdoa, ya Allah, hujan panas luar biasa, hujan hendak mulikan. Itu memang kehendak Allah. Cuman kalau kawan kawan mbak wanti-wanti mengingatkan lawan jamaah, tidak ada tuan-tuan guru yang datang ke sini yang dari jauh-jauh, hormati baik-baik. Jangan-jangan mereka itu adalah wali-wali Allah. Nah mereka terbuka hijab dan kasyaf. Awliya-awliya Allah adalah abdal, adalah abdiya. Mungkin ada yang kutubul wali yang datang, kita kan tahu. Makanya hormati mereka-mereka semua. Dan pandangan mereka khawas melihat Tuhan pengen luar biasa datangan orang ke sini. Kayak semalam tuh, pulau pun ilmu orang tuh memang. Bimbingan abang guru dan banyak musisi yang nama bimbing. Lautan ilmu, luar biasa. 10 tahun ada bertamu mencari Allah temukan di sini-sini datang. Nah, orang jauh, aneh. Pengajian Darussalam, sedih. Kemudian dapat beasiswa di Jakarta, terus dapat bisa di luar negeri, pulang. Banyak musik-musik sedih, murabi-murabi yang luar biasa. Kita nak apa-apa, apa datang, oke. Yang jelas, barakah hil, barakah majlis. Komentar waktu yang lain, 40 ada. Bawahi keluarga. Tapi nak pindah kan kali aja. Empat besar atau empat terdekat. Okay, tapi tak pahala sudah bawahi untuk datang ke medis. Bukan hanya ke sini aja. Kepada Abah Guru Bahir, kepada Abah Guru Danam, atau kepada medis-medis yang lain. Nah, pergi cari medis. Nah, bila pian duduk, hak lawan Allah. Duduk, ingat lawan akhirat. Itulah medis yang mengandung. Bapak, bila tutup, asa sombong, asa harap, asa peianya, pada berakah medis atau lain, Pak. Ini ketahuannya, dirasa, tidak? Jadi ke medis, jangan mencari sugih. Pak, rumah mengaji di situ, ada sugih-sugih, rumah motor kita jual. Nah, emangnya gaji mau kaya? Gaji ini cari akhirat, bukan cari dong. Kalau jadi dunia, mendulang sama.
jadi pahammu talqiniyah. Kita mungkin kadang ketujuh lawan paham ini, bahkan kita membenci paham ini, tapi kadang sadar, kadang-kadang kita termasuk kelompok ini. Kenapa? Rasa aku. Makanya disuruh banyak-banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar rasa aku nambah lihat, rasa aku nambah dengar, rasa aku istighfar terus. Astagfirullahaladzim. 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 Makanya di Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, tawwabin, dan orang yang menyucikan dirinya. Ada taibin, ada tawwabin. Taibin orang yang berbuat dosa lalu dia minta ampun untuk taibin. Kalau tawwabin, mencintai Allah ketika inya salat, berzikir, inya minta ampun karena merasa inya berzikir. Berjalan minta ampun, rasa inya berjalan. Membaca selawat minta ampun, rasa inya membaca selawat minta ampun pada yang sebagai tolong dan anugerah hadiah dari kalau Allah hendak memberi rezeki yang ganas lawan orang itu adalah dibukakan hati untuk beramal, beribadah, bertakabur lawan Allah. Jadi tetap kita nih banyak-banyak membaca istighfar. Siapa yang meladinkan membaca istighfar, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan hidupnya, Allah mudahkan rezekinya, dan Allah hibur hatinya. Minimal 100 habis sholat, lebih bagus 1000 kali, makin banyak makin bagus. Bahkan Nabi yang dijamin ahli surga kadar ketiga istighfar. Baik,